Udah pakai sensitivitas pengaturan set Android tapi masih belum headshot? Kalian belum cobain ini ya cuy. Nah, di sini kita bakal kasih tahu set Android yang paling keren, pastinya the best buat pala musuh auto copot ya cuy ya. Mana dia? Oh, lagi sampai ke break. Langsung copot ya sih guys ya. Sekali tarik, sekali putaran, anjay putaran gitu. Ada musuh nih, lagi ngapain dia? Lagi pengen di kepalanya hilangin sini. Kata gue apa? Jangan main-main gitu ya. Kalau main-main, palamu copot. Waduh, kok ngeri banget bang. Ngeri lah ya. Nah, ada lagi nih. Copotin gak sih guys? Merah merona bro. Bro, merah merona. Mana lagi merah tuh? Dah lah. Kalian pasti pengen banget merah-merah terus ya guys ya. Pasti bingung gitu ya. Set Android kayak mana bang gitu ya. Pengaturannya kayak mana gitu, FPS-nya berapa? Ah, pasti kalian bertanya-tanya ya guys ya. Oke, daripada kalian bertanya-tanya, kita coba buat copotin dulu guys ya. Copot-copotin dulu guys ya, daripada kalian penasaran. Bang, itu cuman hoki doang. Waduh, hoki berapa kali tuh? Hoki berapa kill tuh? Pala mulu tuh ya. Aduh, langganan pala nih bos. Anjay, ngerinya. Hits. Oke, daripada kalian penasaran, copot dulu guys ya. Tuh, copot lagi. Berapa sih bang sensitivitasnya gitu. Nah ini dia. Buat pengaturan set Android-nya seperti biasa guys, di 60Hz tuh. Saya setting di 60fps. Kalau FPS, kalau Hz di 60Hz. Buat settingannya ini sangat rata kanan seperti biasa ya guys. Nah buat yang namanya settingannya seperti biasa, yang super simple, yang bikin main kalian tidak nge-lag, yang bikin mainnya ringan, yang sekali tarik langsung copot ya kan ya. Nah buat tombol tembak itu sangat berpengaruh sekali. Buat tarikan, hentakan, pastinya buat drag shoot di 40 ke 44 di 48 44 di 48. Buat weapon shootnya di 30 ke 33 ya, dipilih aja kalian mau yang mana, drag shoot or weapon shoot. Tapi yang kalian tunggu, set Androidnya di mana sih bang? Nah ini dia, di opsi developer. Cara aktifinnya gimana sih bang? Di tentang ponsel kalian di bawah, klik yang versi kernel berapa kali sampai udah bisa ada opsi developer. Cari skala laminasi, transisi, sama skala-skala ini satu-satuin. Buat TP-nya tuh 492. Nah pastinya yang mau jago mah join membership Agus Siregar ya bro. Selain kalian jago headshot, jago juga mainnya gitu ya. Lincah, jago headshot. Waduh, idaman gak sih guys? Idaman apa? Ciwi-ciwi. Kalau ada yang mau. Bercanda guys ya. Tapi yang mau jago ya pastinya join membership Agus Siregar bro. Dicek pin komen aja. Jangan ragu, jangan bimbang. Gaskin ya abang-abang.
Oke guys, ini dia buat senioritasnya. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah. Kita bahas senioritas DPI berapa lagi, set Andro apa lagi, berapa Hedge, atau kalian punya challenge kita pakai senioritas apa, nanti kita buatin set Andronya. Jadi gimana? Caps betul, di like dulu, di share dulu ke teman-teman, di komentar, dan di subscribe. Jangan lupa ya, biar teman-teman kalian semua pada jago semua dah.